banyak tuh inbox yang masuk nanya-nanya gini. Akhirnya saya ngomong berbayar. Waduh om, saya nggak punya duit, saya orang gini. Susah. Ini kondisinya seperti ini. Ya, mohon maaf untuk semuanya ya yang tidak bisa berbayar. Mohon maaf, saya tidak bisa terima. Ya, jadi saya mau yang berbayar. Serius. Kalau kamu serius, berbayar. Ayo saya ladenin. Karena saya sudah pembuktian yang tidak berbayar. Dan ilmu saya bukan orang datang ke sini, enggak. Di istilahnya dibikin seolah-olah wah ini grup ini. Saya enggak kenal mereka siapa kok. Tahu sendiri kan? Makanya saya kasih nama kota, orang mana. Namanya siapa? Terserah mau ngelabuin saya di dalam grup. Saya enggak peduli amat. Peduli amat dah. Bahkan itu mungkin pemain gede pun mungkin ya mau berbayar tapi malu. Dia pakai nama samaran, silakan. Yang penting bayar, Bos. Saya kasih ilmunya. Ya kan? Nah, itu seperti itu. End of game-nya atau ujung pangkal dari permainan om membuat saya bilang permainan ya, permainan boleh bukan, silahkan kan cuma nanya saya tadi. Iya. End of game-nya itu apa sih om yang om maksudnya, saya kini pasti ada berkelas dan berjenjang. Betul, saya bikin berkelas. Kelas dasar, kumlot dasar, kumlot menengah, kumlot atas, final nanti ada. Tapi yang menentukan dia pindah ke kumlot dari dasar ke kumlot menengah itu dari cara dia menangkap dan cara dia menyerapi dasar dulu. Kalau dasarnya nggak kuat mau diajarin tentang penjodohan, bingung dia, dasarnya aja nggak kuat ya toh, belum kuat dasarnya dikasih brokoli. Hah? Apa brokoli? Efeknya apa? Iya jadi gacor pakai brokoli. Kenapa ini? Kok bisa jadi gacor? Enggak tahu dia. Kenapa pakai kol? Nah. Terus saya lihat di channel YouTube-nya Om Brandy itu. Testosteron. Iya. Yang bikin Om Brandy kan? Iya, tapi itu kan penjelasan ilmiah, memang dari dokter hewan. Saya kan hanya menampung opini aja. Iya. Oke. Testosteron itu apa? Untuk apa? Testosteron ini untuk pejantan. Pejantan. Endosteron buat wanita. Betina. Betina. Ya. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya. Jangan pejantan sama betina, ya kan? Itu untuk manusia loh. Benar nggak? Belum sama kan? Kan mempunyai reproduksi juga. Iya, sama nggak? Sama. Yakin? Yakin. Yakin ya? Sudah di observasi? Situ dokter? Bukan. Biologis? Bukan. Iya. Yang sebelumnya kita ngomong masalah testosteron ya. Nah, sebelumnya kita ngomong masalah testosteron. Pendapatnya bagaimana? Testosteron untuk labet katanya meningkatkan.
katanya. Saya belum pernah nyoba dan saya tidak mau mencoba. Gini, mereka menggunakan semuanya itu untuk mempercepat, pingin instan, ya kan? Nah, terus kemudian mereka gunakan seperti itu. Kembali lagi, dipakai testosteron kalau dasarnya dilabet kita nggak paham, ya jadinya instan. Dan yang saya dengar disuntik, satu kali suntik ada yang jadi. Disuntikannya di bagian mana sih kalau hormon itu? Katanya ada yang di dada, katanya ada yang di paha. Saya nggak paham, ini katanya, jadi masih terkaan semua. Saya belum tahu, bahkan ada dokter yang mau menerima suntikan itu dengan berbayar Rp150.000 disuntik ya. Paha, di dada, saya yang saya tahu. Buat kaki ada kok? Hah? Buat kaki. Pastinya bisa, pastinya, karena saya udah nanya ke adik saya yang kedokteran itu. Jadi gini, suntik itu pun tidak semuanya jadi. Pahami, tidak semuanya berhasil. Ada yang berhasil, kemudian habis mungkin ya efek obat itu. Suntik kedua, suntik lagi nih, masuk, bagus lagi. Suntik ketiga, mati. Pernah dengar sampai ke situ? Hanya mempermainkan stimulus ya. Ya, kalau ngomong stimulus ya, ya toh. Apakah itu diomong pencinta labet? Kalau menurut saya sih pencinta labet di luar daripada penyiksaan binatang, ini konser di lapangan, nggak masalah atau orang nggak perlu tahu masalah. Ya itu namanya bukan pecinta. Ya toh, dan itu namanya mau menang sendiri. Apapun segala cara dihalalkan, ya. Oke, itu instan. Istilahnya yang saya bahas instan. Nah. Nah. Kalau instan memang, tapi dia tidak tahu dasar. Kalau udah tidak tahu dasar, ini tidak akan abadi. Semuanya dicoba seperti itu, ya. Kemudian bahkan sampai ke apa yang mengandung testosteron, brokoli. Wah, itu yang ada ya di media, brokoli begini-begini. Lah, pakai brokoli ya? Nah, testosteron itu apa? Gak dicari lo, Google udah banyak lo. Dicari apa sih testosteron tuh buat manusia? Apa sih estrogen? Kenapa yang dipakai kok bukan estrogen? Kenapa kok testosteron? Ya kan? Itu loh yang dinamakan pembodohan. Yang dibahas enggak jelas. Udah ujung-ujungnya membunuh. Ya kan? Ya itu tadi. Aku enggak pernah nyoba. Karena yang saya pelajari ini alamiah. Terjadinya konslet banyak muncul alamiah. Kenapa? Kok alamiah? Gimana nih prosesnya hingga terbentuk seperti itu? Saya kasih tahu nih, saya dikasih tahu adik saya sendiri dan saya lihat Google. Testosteron itu buat manusia. Di dalam tubuh manusia sebenarnya sudah ada testosteron untuk laki-laki. Itu untuk tumbuh kumis. Ya toh, pembentukan jakun itu laki-laki semua. Loh kok ditaruh di hewan? Apakah hewan ada kumisnya? Apa untuk hewan? Kan lucu ya. Nah, itu enggak tahu semua. Oke, Om, tadi dikatakan bahwa adalah untuk apa ya? Tadi pertumbuhan suara ya, berarti perkembangan fisik ya. Otomatis dengan ada hormon testosteron akan
berubah suaranya, berubah energi juga, dan otomatis dorongan seksual juga, dan terakhir juga suasana hati. Itu kan fungsi daripada adanya hormon testosteron itu buat di manusia ya. Kemudian pengaruhnya juga buat di kicauan juga. Untuk Om bagaimana? Bukan menjebak ya, tapi kan hanya sekedar nanya saya. Ya kan, yang sekarang bikin observasi tentang testosteron untuk hewan kan gak jelas ya, ya. Bukan observasi. Kalau untuk manusia sudah diobservasi dan diteliti oleh kedokteran. Udah jelas, seluruh dunia pun mengakui untuk manusia seperti itu, ya kan? Itu penemuannya udah. Lah untuk hewan kan belum. Ada yang berhasil suntik pakai ini langsung ngikut-ngikut semua, ya toh? Kenapa kok nggak kembali lagi ke dasar dulu? Apakah yang alami, konslet yang alami itu terjadinya pakai testosteron? Enggak kan? Nah, kenapa kok nggak mau berpikir mencari gimana sih alaminya? Terjadinya proses ini bagaimana? Ya toh. Jadi mau dibahas itu juga percuma. Karena itu tidak alami. Kenapa enggak mau mencari yang alaminya? Mau cepet. Ya enggak gitu caranya. Kalau saya yang alami tapi yang tercepat. Ini apa? Ini yang harus digali, harus dicari. Awal berarti pahami karakter burung ya? Dasar burung dulu. Labet itu dasar burungnya, satu kondisi, dua emosi, tiga birahi. Kondisi dulu. Kondisinya bagus baru bisa nentuin emosi dan birahi. Okay. Kalau kondisinya buruk, ditentuin birahi dan kondisi dan emosi, ya you know. Ya percuma, kondisi burung udah abal-abal tuh. Belum tentu kan. Nah itu gimana sih emosi itu, yang bagaimana burung yang emosi itu dicari, bagaimana burung yang birahi itu dicari. Kalau testosteron, wah penimbul birahi, loh kok penimbul birahi jadinya kan gitu. Nah ini yang menjebak mereka pemula untuk kesitu.